Pemirsa, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojong Soang meresmikan gedung baru yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bandung. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojong Soang yang beralamat di Jalan Raya Bojong Soang, Buah Batu Square, dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bandung, Kepala Kantor Wilayah Jabar BPJS Ketenagakerjaan Romi Ervianto, serta para kepala instansi pemerintahan di Kabupaten Bandung. Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiana mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus dan staf BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojong Soang yang telah diresmikan kantor barunya yang merupakan penggabungan dari dua kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yaitu Cabang Lodaya dan Cabang Soekarno-Hatta dan diharapkan ke depan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bandung. Ke depan mungkin perlu diperluas ya kalau bagian kota itu. Tapi intinya Pak Bupati Bandung juga sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan peningkatan kinerja pelayanan BPJ. Seperti kita ketahui bahwa Bupati ini sudah juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan yang menggunakan APBD Kabupaten Bandung, yaitu untuk BPJS tenaga kerjaan untuk guru ngaji, tenaga marbot, guru honor, Pol PP, Linmas, non-ASN, tenaga desa, RT RW, PKK, PD, BPD, LPMD yang jumlahnya hampir 80 ribuan. Konsen-konsen Pak Bupati dalam hal ini memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Tadi sudah disampaikan Pak Sekda, marbot, non-ASN, pekerja-pekerja rentan. Nah kami memikirkan bagaimana di Kabupaten Bandung ini harus ada representasi dari BP Jamposek. Nah dengan lahirnya, dengan dibangunnya atau diadanya kantor layanan ini kita bentuk jadi kantor layanan yang memang bagaimana memberikan layanan, kemudahan akses, friendly disabilitas, dan juga nyaman dari sisi peserta karena kita bisa berinteraksi langsung dengan peserta, maka kami siapkan untuk Kabupaten Bandung ini ada kantor cabang Bandung Bojong Soang. Dukungan pemerintah daerah sangat penting agar BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan fungsinya dalam melindungi seluruh pekerja setiap kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan harus dapat menjalin kerjasama sinergitas yang optimal dengan pemerintah, Kejaksaan Negeri, dan instansi terkait lainnya gunanya memastikan perlindungan kepada seluruh pekerja baik sektor formal dan informal maupun proyek jasa konstruksi, sehingga pekerja dapat terlindungi dari risiko ekonomi, serta dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Tim Liputan, Bandung TV.